Hai Mams, kembali lagi di channel saya Diana Vlog. Dan di video kali ini saya mau membuat donat labu kuning. Bahannya di sini ada labu kuning yang sudah saya kukus. Lalu ada tepung terigu. Setelah itu ada kuning telur, saya pakai 2. Dan ada margarin. Untuk toppingnya saya pakai Messy Series rasa coklat sama ini gula salju ya, atau gula yang halus itu. Tapi untuk toppingnya bebas, mau pakai topping apa aja. Di sini saya pakai gula putih juga dan ada ragi. Nah, untuk cara bikinnya gimana? Disimak ya Mams. Sekarang kita mulai bikin. Labu kuning yang sudah dikukus tadi ini saya akan haluskan seperti ini ya Mams. Ini haluskan sampai halus. Setelah halus, lalu saya masukkan tepung terigu. Saya aduk lagi. Lalu saya tambahkan gula pasir sama ragi instan. Lalu saya aduk-aduk rata kayak gini. Kita aduk-aduk ya Mams, supaya labu kuning, gula pasir, tepung sama ragi instannya tercampur. Lalu lanjut saya masukkan kuning telur sama margarin ya. Ini saya aduk-aduk, tapi sepertinya saya lebih leluasa atau lebih enak pakai tangan. Dan ini adonannya agak lembek, jadi saya tambahkan tepung terigu. Kalau sudah tercampur kayak gini, nah saya pakai plastik wrap ya. Ini nanti saya biarkan kurang lebih selama 40 menit biar mengembang. Dan setelah mengembang, nah kayak gini. Ini akan saya kempeskan dulu. Setelah itu akan saya potong sesuai besar dan kecil yang kita inginkan ya. Mau ukuran besar atau kecil bisa ya Mams, tergantung selera. Nah, saya potong-potong seperti ini. Setelah itu saya bentuk bulat-bulat biar lebih mudah untuk membuat bulatannya. Setelah itu tekannya saya kasih lubang kayak gini ya Mams, karena kita mau bikin donat. Nah, untuk ukuran sesuai selera, mau besar, kecil, sedang, terserah. Dan ini saya akan lanjut sampai adonannya habis. Nah, sepertinya donatnya udah selesai dibentuk dan waktunya digoreng. Nah, ini digorengnya warnanya cantik ya Mams, warnanya kuning. Jangan lupa dibalik dan gorengnya juga pakai api yang sedang. Kalau sudah mateng, ini kita angkat.
Dan saya akan lanjut goreng donatnya sampai donatnya habis ya. Donatnya udah selesai digoreng semua, hasilnya seperti ini mams. Ini yang belum saya kasih topping ya, donatnya gede-gede sih ukurannya, tapi kalau mau kecil bisa banget. Nah ini saya pakai gula halus atau gula salju itu sama meseseris rasa coklat. Jadi untuk gula putihnya ini, donatnya saya masukkan ke dalam wadah yang sudah ada gula putihnya. Lalu kita taburi seperti ini. Setelah pakai gula halusnya udah selesai, saya lanjut mau kasih topping sama meseseris rasa coklat. Ini untuk toppingnya saya olesi pakai margarin dulu biar lengket coklatnya. Saya olesin bagian atasnya seperti ini ya mams. Nah setelah selesai kayak gini, lalu saya taruh atau saya lengketkan dengan meseseris rasa coklat biar ini tuh bisa nempel ya mams, kayak gini tuh. Wah ini tuh enak banget mams, dan saya akan kerjakan ini sampai donatnya habis ya buat meseserisnya. Donat labu kuningnya udah jadi, hasilnya seperti ini. Dan ini ada dua varian, coklat sama gula. Nah ini saya buka, dalamnya kayak gini mams. Tuh ini teksturnya tuh enak kayak gini, kenyal, bukan kenyal ya, apa lebih empuk gitu loh. Dan teman-teman atau mams di rumah silahkan mencoba ya.